ada garansinya 49 miliar kali baru kita mendapatkan ya 1, 2, 3 tanpa garansi, please. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama aku Rukombo guys. Di video kali ini kita akan bermain game Dragon lagi. Demon Slayer RPG Mobile teman-teman ya. Dan kali ini kita mau gacha dan ada update event terbaru teman-teman ya. Jadi ada yang komen ya guys ya, katanya gacha di tiket karena gue udah punya 11 tiket ya. Dan ternyata memang ada teman-teman ya. Tapi sebelum situ kita mau coba klaim hadiah dulu teman-teman. Dan di sini kalian hari ke-10 kita langsung klaim dulu ini dapat, oh bener guys, dapat karakter teman-teman ya, dapat Rengoku guys. Oke teman-teman, di sini ada lagi, jangan lupa kita klaim dulu guys. Karena apa? Karena game ini memang dia sangat gampang mendapatkan diamond walaupun harganya terbilang cukup lumayan ya guys ya, harganya untuk harga gacha gitu ya. Kayak mudah gitu, sehari 10 dapat 50 ada aja gitu guys. Tuh ini gratisan dapat tiket 2 biji, yang penting rajin login dan rajin main aja guys. Untuk kalian yang bilang ini gamenya pay to win ya memang gitu, cuman kalau kalian yang free to player ya bisa aja sih guys, yang penting banyak bersabar gitu ya. Baiklah kalau gitu teman-teman, ini sinyalnya kenapa sinyalnya begini guys, kenapa gitu, ada aja gitu ya halangan dan rintangan untuk merecord game sebagai game gitu. Oke guys, kalau gitu kita campur lagi. Siapa tahu ada di sini. Kita cek dulu teman-teman ya. Siapa tahu gitu, coy. Siapa tahu ada hadiah lagi gitu kan. Semuanya kita bahan gacha lagi teman-teman, kayak tiket atau tiket gacha. Oke, ini kayaknya nih guys. Ini kayaknya guys. Ini. Nah. Dan juga ada event gacha lagi ya guys ya, di event biasanya. Biasanya itu kan hero-hero terbaru atau hero-hero yang emang GG kayak pilar-pilar GG. Nah ini contohnya seperti ini, ini ada gacha seperti ini guys ya. Ini ada pilihannya A, S, dan B. Kalau di game New World One Piece itu guys, ini kan kita bisa milih ya, yang bespoke itu guys. Kita bisa mendapatkan ini contohnya tuh guys, ada makanan, ada koin, ada karakter Azaka juga teman-teman di sini. Tapi kita belum kebuka, ini nggak tahu kenapa ya, apakah memang harus VIP dulu mungkin, tapi nggak belum bisa guys, atau gacha dulu kali ya, yang mana guys ya, yang mana guys ya, tuh ada makanan, ada fragment, kayaknya bagus ini deh, aku pendewa teman-teman, kita coba pasang aja di sini untuk A ada buat nice buat gacha guys, lumayan buat duplikat ya. Dan untuk yang B kita cek lagi, ini kenapa sinyalnya selalu ya, kenapa sinyalnya, emang di China begini kah? Ya udahlah guys, ini ada kotak juga di sini guys, buku, ada tiket gacha. Nah ini tiket ini guys ya, buat kita lumayan guys, lumayan ya. Ini ada apa lagi? Oh bisa diklaim. Nah ini kita suka teman-teman ya, kayak banyak sekali ya dia klaim yang sangat spesial gitu. Sebelum kita gacha lagi, kita cek lagi teman-teman ya, di bawah ini ada apa? Oh, ini ada biasa. Ini hadiah loginan. Ini kalian bisa login teman-teman. Hadiah hari keempat dapat tiket, hari kelima kalian bisa dapat tiket satu lagi yang pilihan elemen teman-teman ya. Kalau di One Piece Per Adventure, bukan Adventure, ya kayak gitu juga. Ada juga kayak One Piece New World, itu juga sama, gamenya kayak gini-gini semua teman-teman ya. Gak tau kenapa developer suka gamenya kayak gini gitu. Padahal kata gue guys, gue emang gak suka guys kayak gini guys. Tapi karena ringan ya udahlah ya. Ini gacanya kita coba dulu guys, sekali dulu ya, sekali dulu. Gue punya 8.000 tadi. Kita coba. Biasanya sih gak ada animasi nih sih. Oke, ada puter-puter ini. Ada garansinya teman-teman sampai 70 kali kalian bisa mendapatkan yang S-nya teman-teman yo. Oke, dapat fragment ini saja. Ya gak apa-apa. Kita harus apa ya, enjoy everybody teman-teman. Oh, kita punya 8 koin teman-teman ya. Ini dia teman-teman, kita coba satu-satu. Ada 8 koin, lumayan teman-teman ya. Gua nggak tahu tuh dapat dari mana, tapi lumayan. Tadi ya dapat dari login tadi teman-teman, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 ya. Oke, ini kenapa lagi sinyal ya? Oke, langsung kah? Dapat koin ini teman-teman ya. Koin apa lah, bro, guys. Bisa lah dapat
B dan A nya gak apa-apa guys, gak apa-apa dapat S juga ya. Oke, kita teori satu-satu dulu teman-teman. Teori satu-satu dulu. Kalau A ini dia gacanya bisa per elemen teman-teman ya. Iya, itulah gitu. Oke, masih belum dapat A atau B atau S teman-teman ya. Kita coba lagi ya, masih ada 5 koin teman-teman. 5 koin teman-teman. Yaduh, dapat hijau. Oh, lumayan dapat 10 prank, teman. Coba lagi, guys. Udah mulai naik, guys ya. Dari bawah langsung ke tingkat ketiga, teman-teman. Nah, abis ini pasti tingkat kedua nih, guys. 1 2 3. Ayo, 1 2 3. Jangan garansi-garansi dong. Masih 2, teman-teman. Nanti naik lagi nih. Ini pasti naik lagi, guys ya. Sama satu lagi, tinggal 2 koin lagi, teman-teman ya. Kita masih ada harapan sekitar multi, guys. Kan abis ini naik, guys. Abis ini naik, teman-teman ya. Nah, tinggal 1 nih, guys. 1 2 3. Bismillah, bro. Naik atas. Iya, malah turun dia, guys. Dapat koin sekitar 15.000. Nah, kalau udah gini, guys, kita akan coba terakhir multi, teman-teman ya. 1 2 3. Kalau multi bagaimana? Satu-satu kah? Tidak menyentuh pun ya. Di bagian 3 ini nggak menyentuh, guys. Udah cukup, guys. Sudah cukup. Oke, kalau begitu kita langsung gacha karakter lagi, teman-teman. Kita klik yang di tengah ini. Ada email loh. Kita cek dulu, guys. Email kucing ini harus dicek dulu, coy. Siapa tahu dapat membawa hadiah lagi. Ini contohnya ini. Ini cara bukanya gimana? Oke, kita klaim. Ini biasanya hadiah maintenance, guys. Atau hadiah arena mungkin. Krem lagi. Lumayan dapat 200, guys. Dapat 1000. Dapat 200 lagi. Masih banyak. 300. 300. 300. Baik, modal lagi teman-teman 8000 lagi. Oke, kita ke sini teman-teman ya. Nah, langsung kalian pergi ke bawah. Nah, ini guys ya. Gacha kalau di Opaye Cornicles ataupun apapun itu ada juga kayak gini, guys ya, per elemen-elemen. Tapi masalahnya ini nggak ngejamin, coy. Nggak ngejamin biasanya, guys ya. Oke, guys, kalau di sini kita akan memilih, coba ya, kita coba Azak, guys. Oke, di sini ada garansinya sekitar nggak tahu 49 mungkin katanya, guys. Kalau ini kita butuh 1000 apa nih ya, kupon apa gimana gitu. Dan juga ada tuker ini ya, seperti biasa, guys. Tuker-tuker hero ya. Kita coba. Nah, lumayan ini duplikat nih, ambil ya. Kan salah pencet kan? Oke, teman-teman, kita coba satu dulu. Kan gue bilang juga apa, guys? Nggak ngejamin loh. Nggak ngejamin. Langsung multi. Tuh, bener guys, ada garansinya 49 kali baru kita mendapatkan ya. 1, 2, 3 tanpa garansi, please. Waduh, begitu doang ya. Dapat 50 fragment, 180 fragment yang hijau, yang apa, yang merah, guys. Dapat 300 itu tiket dan koin 10 biji itu koin apa. Nah, dapat juga tiket kupon itu yang buat kita tukar di sini. Nah, ini dia, guys. Karena dia demon ya, kita yang ini, teman-teman, tapi butuh 2000 ya. Yang 2000 diamond, coy. Berarti kita coba pakai yang ini, yang hijau deh. Gak bisa ya. Apakah super PIV? Gak bisa, guys. Apakah harus PIV 5 dulu? Seperti yang di samping ini, teman-teman, harus PIV 3. Memang harus bersabar. Tidak perlu kita harus marah-marah. Sayang sekali. Kita coba tuker babi deh. Malah jelek. Ambil. Oke, guys, mungkin segitu aja ya dari gacanya, emang kurang teman-teman ya gacanya. Nggak tahu juga dapat tadi mana itu ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang gagal teman-teman ya. Ini masih segini teman-teman untuk level, untuk nyarangnya masih butuh level 60 berapa gitu. Jadi masih dekat teman-teman di sini. Oke, guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rekor combo. Bye-bye.